Assalamualaikum. Okey, hari ini saya cuma nak berkongsi ataupun bercerita lah. Tadi sebelah pagi saya telah terima suntikan ataupun injection COVID di Hospital Tengku Fauziah. Saya orang yang ke-11, macam tajuk yang saya tulis. Orang yang ke-11 untuk zon 2 pukul 9 sampai pukul 10. Ini nama saya lah kan. Nama channel saya Taha Kelemboy. Okey, saya salah seorang penjawat awam lah tu dia cakap pun lah, keluar bahasa buku salah seorang. Okey, salah seorang penjawat awam yang bertugas di Hospital Tengku Fauziah. Kiranya saya ni frontliner jugalah. Sebelum ni saya ada up gambar-gambar saya semasa handle kes COVID buat semua tu, pakai suit PPE suit bulan tu, tu semasa saya handle kes lah. Tu sebahagian daripada kerja hakiki saya lah. Okey, hari ni cuma saya nak berkongsi ataupun nak bercerita lah. Sebab selepas ni, semua individu akan diberi suntikan vaksin secara berperingkat. Orang kata apa, bila saya bercerita ni, ada yang tengok tu memudahkan lagi lah proses semasa pemberian vaksin. Di Hospital Tengku Fauziah, dia bahagi kepada 6 stesen. 6 stesen ni untuk memudahkan ataupun melancarkan pemberian vaksin lah. Di stesen pertama, stesen nombor 1 ni, kita didaftarkan dalam aplikasi MySejahtera secara manual. Sebab yang ni peringkat permulaan. Selepas ni mungkin MySejahtera akan buka secara online, jadi kita tak payahlah ada orang daftar apa semua. Selepas selesai didaftarkan dalam aplikasi MySejahtera, dia akan tembak kita punya nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon kita, okey, dan dia akan bagi status kita telah menerima vaksin pada hari ni lah. Dia punya log vaksin pun ada, semua okay, complete lah dalam ni. Selepas selesai di stesen nombor 1, kita akan ke stesen nombor 2. Di stesen nombor 2 ni kita akan diagihkan kepada zon. Macam di Hospital Tengku Fauziah ni dia buat 3 zon. Saya kena zon nombor 2, nama nombor 11. Jadi saya dapat tiket warna pink tadi, masuk ke zon nombor 2, terus masuk ke dalam dewan, terus ke meja stesen nombor 3. Di stesen nombor 3 ni kita akan diberi penerangan oleh pegawai perubatan, penerangan dan keizinan, konsen untuk kita terima vaksin ni. Selepas kita dapat penerangan dan konsen di stesen nombor 3, kita akan ke stesen nombor 4. Okey, di stesen nombor 4 ni adalah stesen pemberian vaksin. Untuk stesen nombor 4 ni cuma saya nak pesan lah kat kawan-kawan saya ataupun individu-individu yang nak terima suntikan lepas ni, kalau boleh tu pakai lengan baju yang lengan luas dah sikit. Okey, orang boleh kata senang kita nak cinting. Macam saya tadi, saya pakai baju uniform, jadi senanglah saya nak apa, angkat naik lah. Senang nak angkat naik, nak lipat naik. Jadi bila lengan baju kita tu besar, senang nak angkat naik. Jadi orang kata apa, melancarkan lagi proses pemberian tu. Di zon ni, vaksinator dia akan ambil vaksin daripada dalam botol ataupun vial, menggunakan jarum yang besar lah, okay, jarum biru lah. Okay, dia akan tarik keluar 0.3 mil, dan dia akan tukar jarum oren. Selepas tukar jarum oren, dia akan terus injek ke badan kita. Selepas kita menerima suntikan, kita akan diperhatikan dan dimonitor di stesen nombor 5. Okey, di stesen nombor 5 ni kita akan dimonitor selama 15 minit ke 20 minit. Sebab setiap individu dia punya reaction badan antibody tak sama. Jadi kita akan dimonitor di sini selama 15 ke 20 minit di stesen nombor 5 ni. Complete saja stesen nombor 5 ni, kiranya kita akan ke stesen nombor 6. Stesen nombor 6 ni dia akan bagi satu kad lah kat kita untuk temu janji dos yang kedua. Kad macam ni, lebih kurang. Jadi ni tarikh saya lah untuk second dos pada 23 hari bulan. Di stesen nombor 6 ni dia akan discharge kita lah. Kiranya kita tak ada apa-apa reaction, apa semua, tak ada apa-apa alahan, dia akan discharge kita.
Jadi alhamdulillah setakat petang ni, kira petang lah, saya dah balik kerja, saya bekerja macam biasa lah tadi kan. Alhamdulillah tak ada apa-apa reaction. Cuma orang kata apa, lenguh-lenguh tu biasa kerja lah. Tak asal tu bohong lah kan. Yang betul itu saya jarum yang lebih. Yang tu je. Jadi untuk dos pertama ni, saya dah cerita sedikit sebanyak apa yang saya lalui proses di Hospital Tengku Fauziah. Jadi untuk memudahkan lagi perjalanan vaksin tu, cuma orang kata apa, pakai baju lengan tu banyak besar sikit. Jadi senang sikit kita nak angkat. Kalau yang dah pakai baju kecil tu, nak pakai baju sebelah dalam pun okey, tak ada masalah kan. Kutlah malu kan nak buka. Tak ada masalah apa lah yang tu. Okey, dah habis discharge di zona 6 ni. Masa ni lah ambil gambar apa semua. Okey, ni saya ambil gambar. Lepas tu ada satu papan ni untuk saya tanda tangan. Ha, ni ada video sikit. Saya tanda tangan, saya telah menerima vaksin. Saya telah divaksinkan pada hari ni, 2 hari bulan 3 pada jam 10 pagi tadi. Alhamdulillah perjalanan pemberian tu lancar lah untuk diri saya. Okey, yang itulah sedikit sebanyak perkongsian saya untuk anda semua. Okey, untuk memudahkan lagi lah pemberian vaksin. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.